Bolehkah wanita sedang haid berada dalam masjid dan baca Quran? Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Saya memakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan sedang haid alangan tidak boleh melakukan tujuh Tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh solat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Tujuh. Tapi kalau ada ustaz atau majlis tarjih dari Muhammadiyah mengatakan boleh ikutlah pendapat itu karena mungkin dia pakai pendapat dari mazhab yang, la, yang lain. Kalau ada ikhtilaf saya sampaikan ikhtilaf. Tapi kalau saya katakan, Ustaz, sholat berapa? Dalam Islam sholat ada lima, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kawan saya salatnya dua aja. Ah, boleh juga, nggak apa-apa. Kita ikhtilaf dalam masalah ini. Yang nggak sholat pun boleh, silakan. Goblok. Ada masanya kita berlapang dada menerima perbedaan, tapi ada masanya kita tegas. Betul. Buya Hamka Ulama Muhammadiyah sangat tegas dalam masalah perayaan agama-agama lain. Tegas dia, gak mau dia. Tapi kalau dalam masalah berbeda pendapat, masalah furuk, masalah kecil, kata dia, dalam masalah ini banyak pendapat. Datang Buya Hamka ke Masjid Agung Anur An Pekanbaru Riau. Masjid Agung Anur An Pekanbaru Riau, kalau khutbah Jumat pakai tongkat di Masjid Muhammadiyah, gak ada pakai tongkat. Pengurus Masjid takut. Ini kalau Buya Hamka nanti dikasih tongkat gimana ini Ternyata Buya Hamka berlapang dada Dikasih tongkat dia pegang dia khutbah Buya Hamka dalam masalah foro berlapang dada Saya mengikut manhaj beliau Dalam masalah ini saya ikut pendapat ini Tapi kalau ada ulama nanti pendapat ini Mungkin dia baca kitab yang lain Jelas Oh saya ikut pendapat Ustaz Abdul Somad Baik saya ikut pendapat Ustaz ini Bagus selama masih dalam ahlus sunnah wal bukan syiah bukan khawarij bukan qadariyah bukan jabariyah bukan khalqul quran tapi ahlus sunnah yang berpegang kepada sunnah sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon pencerahan dari tuan guru makna dari membuka tapak tangan saat salam dalam sholat apakah ada mazhab yang mensunnahkannya atau tidak saya kalau ada perbedaan saya sebut perbedaan kalau saya sebut tahu, saya tahu saya sebut berapa Tentang meletakkan tangan Ada enam Meletakkan tangan Allahu Akbar Mazhab syafi'i di, di bawah dada di atas pusat Di bawah dada di atas pusat Syafi'i Mazhab maliki dua Satu qabat Qabat di atas pusat Satu lagi tashil Irsal Lepas Maliki Maroko Raja Maroko Mazhab Maliki tangannya lepas Allahu Akbar Maliki Masrik di atas pusar Hanafi dan Ambali di bawah pusar Allahu Akbar Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Albani, Syekh Albani Nasrudin Albani dalam kitab Sifat Solat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hitung berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima limanya saya sebut. Tapi jangan gara-gara ini besok lima limanya dicoba. Ah, zuhur lagi panas tetap diamalkan satu tapi jangan salahkan orang nanti datang jamaah tablik dari India Allah India mazhabnya Hanafi atau pas sholat di Turki pergi umroh mampir ke Turki orang Turki Hanafi kalau lima saya sebutkan lima ada pun tentang salam satu mazhab Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saya belum ketemu lagi Baik jumpa ulama, baik baca kitab Yang mengatakan salam itu tangan dibuka Tetap Assalamualaikum warahmatullahi Ada pun menggerakkan nah Itu ada tiga masyarakat Tangan ditekuk Satu ibu jari di ujung Satu masyarakat ada mengatakan di pangkal telunjuk satu masa begini ada begini ada mazhab syafi'i diangkat pada lafaz Allah attahiyatul mubarakatuh salawatul taibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diangkat pada lafaz Allah ashadu an la ilaha illallah sampai habis enggak turun tapi kalau anafi angkatnya la turun Allah ashadu an la ilaha illallah kalau mazhab Ambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatu salawatu taibatu Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Itu Ambali. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatu salawatu taibatu Assalamualaikum ayuhan nabi Saya kalau ada empat saya sebut empat, kalau ada lima saya sebut lima. Tapi kalau satu saya sebut satu. Tentang masalah salam hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya pegawai honorer di Pemprov Apa yang harus saya lakukan ketika pimpinan menyuruh saya Untuk melakukan yang bertentangan dengan agama Contohnya ketika dinas luar atau untuk membeli bil hotel Padahal kami tidur di rumah Saudaraku Jamaah saya Jamaah kami punya hotel Lalu dia bertanya ke saya Ustadz Somad ada seminar 4 hari Tapi ditanda tangan kwitansi tiga hari Duitnya tetap turun 4 Gimana nih Pak Ustadz Kata Nabi Man minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tapi kalau duit ini saya tolak Ustad, nanti saya dikucilkan teman-teman. Kalau kau tak sanggup menolak, kau ambil saja. Kau hitung berapa yang bukan punya hakmu, kau serahkan masalih ammah, kepentingan orang banyak, masjid, anak yatim, pakir miskin. Karena kalau kau bawa juga ke rumah, kau suapkan ke anakmu, anakmu makan aram. Anakmu itu hijau, suci, bersih, rusak otaknya gara-gara makan duit A. Alhamdulillah, Pak Ustadz, gak pernah saya makan. Berapa? 5.000. Kalau 5 juta, saya istiqoroh dulu, Pak Ustadz. <tik> Oleh sebab itu, hati-hati. Makan yang sesuai dengan punya kita, jatah kita, gaji kita. Kalau kita tertekan, tidak sanggup, mau keluar, nggak ada kerja lain, nanti saya mati, Pak Ustadz tak ada yang menyanggupi saya Pak Ustaz. Kau terpaksa di situ pilih darurat teringan. Kau tetap di situ, mohon kepada Allah dibukakan pintu rezeki dari usaha yang lain dan ini kau ambil yang hak engkau saja. Yang bukan hak engkau serahkan kepada pakir miskin, anak yatim, orang susah. Dipakai pesawat yang paling murah dalam laporan pesawat yang paling mahal. Tipu dinikmati hanya sesaat azabnya diterima khalidina fiha abada rabbana atina fid dunya hasanah wafil fil akhirati hasanah waqina